الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقال تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان صدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما شر لي رحيماني ورحيمكم رحمني ورحمكم الله الحمد لله Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa hingga saat ini masih terus memberikan kepada kita seluruhnya dari berbagai curahan nikmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah باذنlah Kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita di hari Jumat Ba'dal Asar masih pada judul risalah Hakku Zawjaini Hak dari kedua pasangan antara suami dan istri. Risalah yang ringkas ini adalah karya dari seorang ulama masyhur di masa ini, Syekh Sulaiman bin Salimullah Ruhaili, hafizahullah taala. Pada beberapa pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan dari poin pembahasan yang disebutkan oleh beliau hafizullah taala hak hak dari seorang suami Para wanita Muslimah, ketika dia telah menikah, maka dia harus memahami bahwa ada kewajiban yang harus dia tunaikan yang berkaitan dengan hak suaminya. Kalau dia adalah wanita muslimah dia belajar semangat untuk menuntut ilmu maka pernikahan itu adalah dari sebab Terbukanya berbagai pintu-pintu ibadah, dia taat kepada suaminya, dia tunaikan kewajibannya dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada dirinya berupa ibadah. kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dirinya untuk taat kepada suaminya maka ini adalah sebab yang dengannya dia akan mendapatkan kemuliaan di kehidupan dunia dan di negeri akhirat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firmannya nya fas wanita-wanita yang salihah para istri yang salihah mereka itu qanitat taat beribadah continue luzum untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hafizatun lil ghaybi bima hafizallah dan mereka juga istri yang salihah pandai menjaga kehormatannya ketika suaminya tidak berada di sisinya maka tetap dia berupaya untuk menjaga kehormatan suaminya dengan menjaga dirinya jangan sampai terjatuh kepada sesuatu yang haram dan juga menjaga dari kehormatan suaminya melalui hak-hak dari suaminya jangan dia langgar Bima hafizullah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan penjagaan untuk mereka. Jadi segala yang dengannya para wanita muslimah terpelihara terjaga itu murni penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pertolongan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala yang menjaga jiwa-jiwa mereka. Allah Subhanahu wa taala yang membentengi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Perkara-perkara yang tercela. Jadi kalau dia adalah wanita muslimah Yang giat untuk menuntut ilmu, selalu bersemangat untuk belajar, maka banyak dari pintu-pintu ibadah yang bisa dia makmurkan di dalam kehidupan rumah tangganya yang mungkin tidak terpikirkan oleh para wanita Muslimah yang mereka tidak belajar. Jelas ya? Jadi ini keutamaan untuk istri yang salihah. Kalau dia dikatakan istri yang salihah, artinya amalannya adalah amalan yang salih. Amalan yang salih itu tentu didasari dengan ilmu agama. Jadi harus dia belajar. Ya Di seorang suami juga kalau dia menginginkan istrinya adalah istri yang salihah Maka dia juga berupaya untuk menjadi suami yang soleh, agar terwujud ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan di kehidupan dunia, yang dengannya akan menjadi sebab kebahagiaan di negeri akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. man amila salihan min dakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa majrahum bi ahsani makanu kanu ya'malun Siapa saja yang beramal dengan amal yang saleh, baik dia seorang lelaki ataupun wanita, lalu dia sudah menikah, suami dan juga istrinya beramal dengan amal yang saleh. wa mu'min dan dia dalam keadaan beriman maka kata Allah Subhanahu wa taala fala nuhyanna hayatan thayyiba maka sungguh pasti kami akan memberikan kebahagiaan hidup kehidupan yang baik sejahtera tentram damai penuh dengan kesejukan di kehidupan dunia Kemudian di negeri akhirat Allah Subhanahu wa taala kami akan memberikan balasan yang terindah yang terbaik dari apa yang telah mereka amalkan di kehidupan dunia ini. Itu balasan bagi mereka yang beramal dengan amal yang saleh yang selalu merawat dari keimanannya. Terlalu banyak manusia yang menginginkan kebahagiaan di kehidupan dunia dan juga di negeri akhirat dapat berkumpul bersama keluarganya, anak dan istrinya tapi kalau dilihat dari amalannya tidak membenarkan dari keinginannya itu malah dia melakukan amalan-amalan yang membatalkan dari keinginan untuk dia mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di negeri akhirat oleh sebab itu, apa yang disebutkan oleh beliau di dalam risalah yang ringkas ini adalah hal yang patut untuk dicermati, untuk dipelajari. Beliau telah menyebutkan bahwa... dari hak dari suami terhadap istrinya istri harus mentaati suaminya fi ghairi ma'siyatillah tapi pada sesuatu yang bukan ada maksiat kedurhakan kepada Allah Subhanahu wa taala dia taat pada sesuatu yang diperbolehkan di dalam agama Islam bukan hal yang diharamkan jelas ya? Kalau sebab itu kata Rasulullah SAW alaihi di dalam riwayat Al Imam An-Nasai, Imam Ahmad dan yang lainnya kata beliau ketika ditanya tentang istri yang terbaik beliau menjawab bahawa allati tuti'u zawjaha idha amaroha dia adalah istri yang selalu taat tuti'u ini dengan fi'il mudari kata kerja yang bermakna waktu sekarang atau akan datang yang memberikan faidah istimrar artinya dia terus menerus selalu taat kepada suaminya itu sudah menjadi sifatnya bukan taat ketika ada keinginannya bukan dia patuh kepada suaminya apabila dipenuhi dari hasratnya tidak tapi dia tahu bahwa dia taat kepada suaminya itu karena perintah Allah Subhanahu wa taala Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang untuk para wanita muslimah taat kepada suaminya. Jadi di kehidupan dunia ini ketika dia sudah berumah tangga untuk para wanita muslimah dia adalah seorang istri yang salihah Maka, yang selalu menjadi harapannya, cita-citanya adalah bagaimana dia bisa melayani suaminya dengan semaksimal mungkin, taat kepada suaminya. Dia adalah wanita yang berakal, tidak terlalu banyak menuntut dari haknya. Kalau suaminya menelantarkan haknya, sepanjang dia telah memenuhi kewajibannya terhadap suaminya. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan menyia dari apa yang dia lakukan. Ketaatan dia kepada suaminya. Di negeri akhirat Allah Subhanahu wa pasti akan memberikan balasan yang terbaik untuk dirinya. Itu harus dia yakini. Jelas ya? Kemudian beliau wafidullah ta'ala juga menyebutkan bahwa ala alama dari hak suami terhadap istrinya istri itu harus selalu mensyukuri dari apa yang telah diberikan oleh suaminya kepada dirinya jangan dia ingkar dan kufur akan kebaikan pemberian dari suami jelas ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yangdurullahu ilal mar'ati la tashkur li zawjiha wa hiya la anhu dalam riwayat an-nasai kata beliau alaihi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat kepada seorang istri wanita yang dia tidak pandai mensyukuri pemberian suaminya, sementara dia tidak lepas dari pemberian suaminya. Jelas ya, dia butuh kepada suaminya. dan juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau ra'aitu an-nar fa lam ara qattu kal yawmi afdha wa ra'aitu akthar ahli an-nisa qalu bima ya rasulullah qala bi kufrihin kila yakfurna billah qala yakfurnal asyira wa yakfurnal ihsan walau ahsan ta ila ihdahuna dahr kullah thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qat dalam riwayat Bukhari Muslim kata beliau alaihi salatu wassalam saya telah melihat dari neraka dan saya tidak pernah melihat dari pemandangan yang Begitu dahsyat, seperti apa yang kulihat di hari ini. Pada beliau, saya melihat kebanyakan dari penduduk neraka itu adalah para wanita. Jelas ya, betapa dahsyatnya dari neraka itu. mengerikannya menggolakan dari jilatan api neraka tapi ternyata kata beliau alaihi salatu wassalam saya melihat yang terbanyak menjadi penghuni neraka adalah para wanita maka para sahabat radhiyallahu ta'ala mereka bertanya bima ya rasulullah kenapa bisa seperti itu wahai rasulullah Maka kata beliau bi kufrihinna karena mereka telah kufur. Ini kekufuran yang tidak menjadikan seorang itu menjadi kafir. Ini namanya kufur nikmat. Kila ya, kila yakfur nabilah dikatakan kepada beliau oleh satu asalam. Apakah mereka kufur kepada Allah? Kala yakfurnal asyirah, Wa wajakfurnal isana. kata beliau Alaihis wassalam mereka kufur terhadap suami mereka. Mereka ingkar akan kebaikan-kebaikan dari suaminya. Lau ahsanta ila dahr kullah. Oleh sebab itu seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka para wanita itu Sepanjang tahun, sumaro adminca Kemudian, dia melihat ada kesalahan satu sedikit pada dirimu. Kaulat, maka dia akan berkata, "Maro itu minka, khairon kot. Saya tidak pernah melihat kebaikan sama sekali dari engkau." Jelas ya, ini sifat dari... Para wanita yang durhaka terhadap suaminya tidak pandai mensyukuri dari pemberian suami kebaikan-kebaikan suaminya. Terkadang suaminya, apabila dia keluar untuk mencari nafkah, dia kerahkan dari. Segala kemampuan yang dia miliki, keletihan, keringat yang bercucuran dari wajahnya, dengan segala konsekuensi yang dia hadapi ketika berada di tempat kerjanya. Kemudian, ketika dia kembali ke rumahnya, dia dapati istrinya tidak pandai bersyukur akan apa yang. Dibawa oleh suaminya. Bahkan dia bandingkan dengan lelaki-lelaki yang lain. Jelas ya? Ini bukan ciri dari istri yang salihah. Ini telah berlalu dari penjelasannya. Kemudian kata beliau, ana, Min haqi zawji ala zawjatihi antah riso ala Allah dan di antara hak suami terhadap istrinya seorang istri harus berupaya bersemangat agar jangan sampai dia membuat marah suaminya dan sampai dia marah terhadap suaminya Dia membuat suaminya itu marah jelas ya ketika dia melihat Suaminya marah, tidak senang Tidak ridha kepada Sikap perbuatannya Mungkin ada ucapannya Yang Tidak cocok untuk dia ucapkan Menyakiti suaminya Maka dia segera Meminta maaf kepada suaminya Jelas ya Oleh sebab itu kata Nabi kita alaih salatu wassalam nisa'ukum min ahlil jannah al-wadud al wadud al-a'ud ala al zawjiha alladhi idha adat au adat zawjaha au udiyat au adaha zawjuha istri-istri kalian dari penghuni surga ini ciri dari para wanita muslimah penduduk surga wanita yang salihah Istri yang solihah, al-wadud, mereka penyayang, al-walud, peranak, al-aud, kembali kepada suaminya ketika dia menyakiti suaminya atau dia disakiti atau suaminya menyakiti dirinya atau dia membuat suaminya itu marah jaat hatta tadua yadaha fi yadi maka dia segera mendatangi suaminya menghampiri suaminya kemudian dia letakkan tangannya di atas tangan suaminya dia genggam tangan suaminya lalu dia berucap wallahi demi Allah la aduku ghamdan hatta tardha. Demi Allah saya tidak bisa pejamkan mataku, tidak bisa tidur sampai itu. engkau ridha memaafkan diriku. Jadi apabila ada masalah di tengah keluarga maka segera diselesaikan. Jangan sampai persoalan atau problem itu yang tadinya sebenarnya kecil tapi karena dibiarkan masuk syaitan atau ada orang lain yang tidak senang dengan keluarganya akhirnya bertambah masalah itu menjadi besar. Oleh sebab itu ketika ada persoalan di tengah keluarga segera diselesaikan. Ya seorang istri segera meminta maaf kepada suaminya. Jangan dia egois. Jelas ya? Dia berupaya untuk berlemah lembut kepada suaminya. Dan ini telah kita sebutkan juga pada beberapa pertemuan yang sebelumnya. Kemudian kata beliau, min zauji ala zaujatihi antatawaddada ilaihi antarhamahu sakanan lahu. Ini juga sudah berlalu dari hak suami terhadap istrinya Hendaknya seorang istri itu menyayangi suaminya. Dia punya sifat rahmat untuk suaminya. Dan juga, dia berupaya agar suaminya itu di rumahnya mendapatkan ketenangan dengan keberadaan dirinya. Sebagai istri, Jelas ya? Oleh sebab itu harus dia perbaiki dari sikapnya, perilakunya, cara bicaranya. Banyak hal yang bisa dilakukan di rumahnya yang akan membuat suaminya itu merasa tenang, nyaman, sejuk ketika suaminya itu berada di rumahnya. Dia perbaiki penampilannya. Kemudian dia layani suaminya mungkin dari sisi dia, siapkan makan dan minum. Dia rapikan tempat tidurnya, rumahnya, anak-anaknya. Dia rawat dengan baik. Ini semuanya akan membuat tenang dari hati suami. Di luar, ketika dia bekerja, banyak persoalan, problem yang dia hadapi. Ketika pulang di rumahnya, dia lihat istrinya, menyejukkan pandangan matanya, tenang hatinya, senang bahagia. Jelas, ya. Dan ini tentu akan menambah rasa cinta dan kasih sayang di antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum Dan dari tanda ayat keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari diri-diri kalian sendiri, ada pasangan-pasangan yang kalian itu merasa tenang dengannya. Itulah istri kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala men menganugerahkan kepada kalian rasa cinta dan rahmat. Ini maksud dari sebuah pernikahan. Terjalin kecintaan, kasih sayang di dalam kehidupan rumah tangga. Jelas ya? Kemudian kata beliau Tafidolo taala wal maratu salihatu, ila Dan istri yang salihah harus dia pandai membuat suaminya itu terpesona melihat dirinya. Dengan dia memperindah dari penampilannya. Jelas ya? Ketika nabi kita Alaihi wassalam beliau ditanya an khairin nisa tentang istri yang terbaik. Kata beliau allati tuti'u zaujaha ida amara. Itulah istri yang salihah yang terbaik ketika dia selalu taat kepada suaminya apabila suaminya memerintahkan kepada dirinya. Wa tasurruhu ida nadhara. Dan dia selalu membahagiakan suaminya apabila

صلى الله عليه وسلم ان خير النساء فقال التي تطيع زوجها اذا امر وَتَسُرُّهُ اذا نظره وتحفظه في نفسها وماله كتب اليوم حفظ الله تعالى ان ينتره حق suami terhadap istrinya Hendaknya istri pandai menjaga kehormatan suaminya dengan cara dia jaga dirinya. Jelas ya? Kalau dia menjaga kesucian dirinya, itu artinya dia juga menjaga dari kehormatan suaminya. Ada seorang istri, dia tidak pandai menjaga kesucian jiwanya, tidak pandai menjaga kehormatan dirinya. Di media sosial, dia banyak menampilkan dari video-videonya, foto-fotonya, selfie, bikin video dengan aplikasi-aplikasi yang ada di saat ini. jelasnya Ketika tersebar hal yang seperti itu, itu secara tidak langsung dia telah menjatuhkan kehormatan kewibawaan suaminya. Oleh sebab itu, para wanita muslimah, istri yang salihah, dia harus tahu apa hak suaminya terhadap dirinya. Harus dia jaga dirinya, dia jaga kehormatannya. Jangan sampai karena dirinya tidak pandai menjaga kehormatannya, dia jatuhkan kehormatan suaminya. Dan juga dia menjaga dari kehormatan suaminya pada diri suaminya. Jangan sembarang dia ceritakan, menjadi rahasia suaminya kepada orang lain. Ada masalah sedikit, sebar di Facebook, sebar di media sosial, sebar di WA. Masalah-masalah yang terjadi antara dia dengan istrinya. Jelas ya? Biasanya, ya seorang istri seperti itu. Maka para wanita muslimah, istri yang salihah, kalau dia ingin mengadu, maka dia meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada masalah di tengah keluarganya, permantap ibadah. Perbaiki ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu jalurnya. Itu problem dari segala masalah persoalan di kehidupan dunia ini. wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah Subhanahu wa taala siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengadakan solusi problem pada setiap permasalahan yang dia hadapi termasuk di tengah keluarganya. Jelas ya? Jangan dia sebarkan di media sosial. Akhirnya aib-aib dari suaminya itu tersebar. Ini tidak pandai dia menjaga kehormatan suaminya. Kemudian kata beliau, Hafidhullah Ta'ala, Waqalan Nabiya, صلى الله عليه وسلم اي امراه وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها ما. ستر ما بين ستر ما بينها وما بين الله في روايه ابو داود والترمذي وابن ماجه امام احمد Pada beliau Fidullah Ta'ala Dan Nabi kita alaih wassalam Beliau berkata Ayu memra'atin Wanita mana saja Wadu'at thiyabaha Yang dia menanggalkan pakaiannya dilepaskan bajunya Fi ghairi baiti zawjiha. Di selain dari rumah suaminya rumah tempat dia tinggal berteduh bersama suaminya pakot hatakat wa bainallahi. maka sungguh dia telah merobek dari tirai antara dia dengan Allah subhanahu Wa ta'ala jelasnya Jadi, jangan dia melepaskan pakaiannya selain di rumah suaminya. Rumah tempat dia tinggal, kecuali misalnya di tempat saudaranya atau saudarinya. Yang tentu, selamat dari fitnah. Tidak ada potensi fitnah di situ. Mungkin dia mengganti pakaiannya di rumahnya saudarinya. Jelas ya? Tempatnya aman. Oleh itu tidak masalah. Tapi kalau di tempat yang lain, ketika dia lepaskan pakaiannya, dia tanggalkan pakaiannya, ini justru akan membuat terjadinya fitnah. Orang-orang akan menyangka dengan sangkaan yang buruk kepada dirinya. Hal-hal yang seperti ini itu dijaga dalam agama kita dari hak dari suami terhadap istrinya. Jelas ya? Kemudian kata beliau, Allah Ta'ala, Kullu hada yuhal Seluruhnya ini, wahai saudara dan saudariku yang saya kasihi, ini untuk menjaga dari kehormatan suami. Fal mar'atu mamnu'atun hatta min fi ghairi Perhatikan. Seorang istri terlarang sampai apabila dia meletakkan mengganti pakaiannya, melepaskan pakaiannya di selain dari rumah suaminya. Jelas ya, kecuali tadi ada perkecualian yang telah kita sebutkan. Auma yakumu atau apa yang semisal dengan itu. nazala Atau dia tidur di suatu tempat yang dia singgah di situ. Jelas ya? baiti ahliha. Atau di rumah dari keluarganya. Idza dahabat ilaihi bi idni fa takunu Qad hatakat sitra bainaha wa bainallah. Jadi kalau dia keluar tidak minta izin dari suaminya jelas ya. Diletakkan pakaiannya, dia tanggalkan dari bajunya, kata dia telah merobek tirai antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi, seorang wanita muslimah, istri yang salihah, tidak bermudah-mudahan untuk memperlihatkan auratnya di tempat yang tidak aman kecuali kalau tempatnya aman jelas ya itu tidak mengapa di rumah keluarganya misalnya saudarinya ini telah berlalu ya kemudian kata beliau ta'ala waqalan nabiyu صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تسأل عنهم فإنما آلهم عظيم وذنبهم كبير ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة وآسى إمامه فمات عاصيا وعبد أبق من سيده وامرأة غاب عنها زوجها وكفاها مؤونة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده امرأة غاب زوجها في شغله زوجها انتقل من بلده يريد ماذا يريد أن يكفيها مؤونة الدنيا فلما غاب عنها تبرجت وظهرت للرجال الأجانب تمرجت ووقعت في الخيانة والعياذ بالله إنها امرأة وقعت في ذنب عظيم لأنها لم تحفظ حق زوجها ولم تحفظ عرض زوجها. كتب ليو تفيد الله تعالى، dan juga ucapan dari Nabi kita, la tasal anhum ada tiga golongan manusia yang tidak perlu ditanya jelas ya karena mereka ini pasti tergolong dari orang-orang yang binasa fa inna sesungguhnya konsekuensinya adalah hal yang amat berat wa kabirun dosanya besar Thalathatun la tas'al anhum. Rajulun farqal jama'ah. Yaitu seorang lelaki yang dia memisahkan diri dari jama'ah. Itu dia keluar dari kepemimpinan seorang pemimpin yang syah. Imamah. Dia durhaka terhadap imamah, pemimpinnya, mata asian, kemudian dia meninggal dalam keadaan durhaka terhadap imamnya. wa abdun abaqa min sayyidihi seorang budak dan dia melarikan diri dari tuannya wa mra'atun ghaba anha zawjuha dan seorang istri yang suaminya itu tidak berada di sisinya wa kafaha maunat dunia sementara suaminya sebenarnya telah mencukupi dari kebutuhannya tapi berkaitan dengan dunianya fatabar rojat watamar rojat badahu tapi ternyata dia bertabarruj ketika suaminya dalam mencukupi dirinya, suaminya keluar dari rumahnya, meninggalkan dirinya wanita atau istri itu dia bertabarruj. Dia keluar menampakkan auratnya. Tidak keluar dari rumahnya tapi melalui gadget yang dia pegang, dia posting dirinya dalam keadaan berpakaian terbuka. Nah itu banyak ya. Suaminya pergi ada urusan Dinas, misalnya, kerja, keluar kota, dia posting di Facebook. Suami saya ada urusan kerja, lagi keluar, saya tinggal sendiri, dibaca dengan laki-laki yang kehausan, dimanfaatkanlah hal tersebut sehingga terjadi pembicaraan, hubungan diam-diam yang nantinya pasti akan terang-terangan. Terjadilah sesuatu yang tidak baik di antara mereka. Jelas ya? Dengan hal, hal yang seperti ini harus dipahami. Jangan dibuka dari peluang. Para wanita muslimah istri yang salihah harus pandai menjaga kehormatan dirinya. Kalau dia tidak bijak dalam bermedia sosial, maka wajib untuk dirinya meninggalkan dari media sosial itu. Jelas ya? Kata beliau, Afidhullah Ta'ala, Imratun ghaba zawjuha fi syuglihi. Zawjuha intaqala min baladihi yuridu mada yuridu ayakfiyaha ma'unata dunya. Ya, seorang istri yang suaminya tidak berada di sisinya. karena ada urusan suaminya melakukan perjalanan jelas ya terkadang dia tinggalkan kotanya apa yang dia inginkan untuk memenuhi dari kebutuhan hajat dari istrinya dia penuhi tapi ternyata ketika dia tinggalkan istrinya untuk bekerja istrinya apa tabar tabarruj jelas ya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula hendaknya lah para wanita itu menetap di rumah-rumah mereka sendiri dan jangan bertabarruj seperti gaya wanita-wanita di masa dahulu keluar dari rumahnya berpenampilan dengan gaya orang-orang jahiliyah dengan pakaian yang terbuka. Jelasnya para ulama saja. Kalau ada misalnya wanita muslimah, dia berpakaian misalnya pakai hijab, jilbab besar ya, kalau bahasa kita, pakai cadar. Tapi misalnya dia pakai tas, tas samping. Jelas ya? Dia pakai misalnya di pundaknya. Terlihat dari pundaknya itu tercetak misalnya itu saja sudah diharamkan oleh para ulama oleh sebab itu dia tutupi kalau dia ingin pakai tas dia pakai di dalam jilbabnya hal-hal yang kecil saja itu sudah dijaga untuk kehormatan wanita itu sendiri oleh sebab itu ahli kira ah yang lain mereka membaca wakorna wakirna hendaknya para wanita itu dari kewibawaannya menetap di rumahnya menjaga kehormatan dirinya jadi kalau dia sudah keluar diperbolehkan dia keluar apabila ada hajat misalnya menuntut ilmu tapi dengan persyaratan yang ketat tidak memakai wangian berjalan dengan penuh ketawaduan rendah hati berpenampilan bergaya kemudian memakai pakaian yang tidak memperlihatkan dari auratnya bukan pakaian yang tipis yang terbuka bagian yang tebal jelas ya lirijalil ajanib sehingga dia nampakkan kepada para lelaki asing yang bukan dari mahramnya watamar rojat wakat fil sehingga dia pun terjatuh ke dalam khianat. dia berkhianat terhadap suaminya suaminya bekerja berupaya untuk menghidupi dirinya memenuhi kebutuhannya tapi dia berkhianat harusnya dia di rumahnya dia jaga kehormatan dirinya sekaligus menjaga kehormatan suaminya wal iyad billah inam ra'atun waqa'at fi dhanbin azim inilah wanita yang sebenarnya terjatuh dalam dosa yang amat besar liannaha lam tahfat haqq zawjiha kenapa karena dia tidak menjaga hak dari suaminya walam <tuh> tahfat dan dia juga tidak bisa menjaga kehormatan suaminya. Kalau dia terjatuh ke dalam kekejian, itu juga pasti akan kembali kepada suaminya. Jelasnya. Oleh sebab itu, para wanita Muslimah pandai-pandailah untuk menjaga sikap, perilaku, ucapan, hal-hal yang tidak terlalu penting tidak usah dilakukan, tidak usah diucapkan, berucap berperilaku bersikap dengan hal-hal yang bisa membawa kebaikan untuk diri atau untuk kebaikan kaum muslimin jelas ya jangan sampai berucap atau berperilaku bisa menimbulkan fitnah di dalamnya ya saya kira ini yang bisa kita sampai untuk pertemuan di sore hari ini semoga bermanfaat bagi kita seluruhnya Semoga Allah Subhanahu wa taala mengulangkan kita sebagai kaum muslimin dan kaum muslimat yang saleh dan salihah yang bertakwa kepadanya, yang selalu bersyukur ketika diberikan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian dan selalu istighfar dan bertobat ketika terjatuh dalam dosa dan maksiat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima dari seluruh kebaikan amalan soleh kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dari seluruh kesalahan dan dosa kita. Mungkin saya bisa sampaikan subhanakallahumma bihamdik asyhadu an al la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.